Ben Hill termasuk kawasan yang direndam banjir pagi ini. Selain jalan raya dan pemukiman, banjir juga menggenangi halaman Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sebagian wilayah terendam banjir. Di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat, banjir setinggi 1 meter menggenangi jalan raya dan juga Rumah Sakit Minto Harjo Rabu pagi. Akses jalan pun terputus banjir, hingga kendaraan tidak mampu melintasi banjir. Banjir terjadi sejak Rabu dini hari karena hujan deras yang turun. Dan juga anak sungai Ciliwung yang tidak mampu menampung luapan air. Ini banjirnya dari semalam, Mas. Dari semalam? Jam 2. Jam 2? Iya. Itu karena apa sih? Katanya ada inian bendungan jebol ya di Tanjung Duren. Banjir sih dari sekitar pukul 12:30 malam tuh air udah naik. Udah naik ya, Bang? Naiknya. Oh, gitu. Iya, naiknya cepet banget. Nggak nyampe sejam tuh jalanan bendungan sini udah penuh sama air semua. Hujan yang terus turun membuat banjir kerap menjamangi area ini. Salah satunya karena saluran air tidak berfungsi dengan baik. Aris Noldi melaporkan untuk NET.